Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? Alright, guys. Langsung dihajar aja, guys. Guys, stress, guys. Apa itu? Jumpa kembali dengan Ani di Dik Doang Fishing. Alhamdulillah pada kesempatan trip kali ini saya sedang berada di daerah Pulau Cangkir. Kita coba lagi main di Pulau Cangkir yang di seberang-seberangnya, guys, ya, ombak seberang. Dan kali ini Ani berangkat sendiri. Untuk subscriber yang ada di grup, ya, khususnya grup WA, ya, banyak yang belum bisa bergabung mabar, masalahnya dikarenakan mungkin pekerjaan dan waktu yang istilahnya belum ada waktu luang, ya. Jadi ini baru sampai di sini itu sekitar pukul 10:30. Air keadaan baru mulai masuk, tapi keruh banget nih, guys. Air itu coklat, ya, Indo Cafe. Di sini ini nggak sendirian juga nih, guys, ya, ditemanin sama terlihat mungkin ada yang kenal kayaknya nih. Iya, Bang Epul dari Kronjo. Tetap semangat, Bang Epul, ya, walaupun airnya Indo Cafe. Ini aerobnya ini kayaknya nggak ada ini. Jadi ya tetap optimis aja sih pokoknya. Ada pesan-pesan moral? Belum menarik ya, Bang, ya. Sama nih berangkatnya berdua sama Bang siapa sih? Lupa. Menyeng. Bang Menyeng. Nah, ini kita satu tim sama Bang Menyeng sekarang nih. Kita tim biru lawan tim merah. Itu satu lagi tuh, guys. Temannya Bang Epul itu satu tim, jadi kita biru versus merah nih. Dia lagi ngadu peruntungan nasib di pintu air sebelah di Bang Metot. Kita ngadu tim biru lawan tim merah nih, ya. Nih, guys, posisi air nih seperti ini warnanya nih. Udah nggak ada air masuk lagi. Aduh, tetap optimis aja lah, rezeki udah ada yang ngatur, ya, Bang, ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tetap berusaha aja. Mudah-mudahan ada rezekinya hari ini, ada cintanya, ya. Oke, lompat banyak lompat lagi, langsung aja kita gaskan, ya. Buat yang sudah subscribe channelnya, ini cuma banyak terima kasih. Yang belum subscribe, buru-buruan subscribe aja supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Ani, ya. Oke, langsung kita mainkan aja. Mantap. Guys, kita mulai. Setengah 11. Kita pakai satu model cebluk, ya. Pakai teknik dasaran. Ini air baru masuk masalahnya. Cuman agak keruh doang. Airnya baru masuk. Posisinya agak warnanya keruh. Tapi kita tetap semangat aja. Is, mau di mana? Udah lincah-lincah amat ini. Ini. Apa dong? Ini susah amat yang ambil HTG. Udah gede, udah ngapun. Nah, tuh, yang keluar berarti yang mau jadi umpan. Udah. Diam, kenapa sih? Lidi. Oke. Dasun lah. Coba peruntungan pakai dasaran. Udang panik itu pada meletik-meletikkan aja itu. Iya. Ada predator itu udah tuh. Sibuk. Udangnya lagi push up kali. Hmm.
ikan kecil melulu kali ini. Tulun-tulun aja. Guys, kita iseng-iseng nih nyari ikan-ikan pengganggu nih. Nyari ikan pengganggu banyak benar yang ngabisin kaki udang. Kita pancingin dulu dah. Baru turun aja langsung ngetik tuh. Banyak nih ikan kipar di bawah nih. Kita cari ikan runtah dulu. Nggak dapet guys. Guys, stres guys. Kipar guys. Ini yang ngabisin udah kaki-kaki udang nih guys nih. Ini kerjaannya nih. Udang kita jadinya habis terus. Pada bengong. Kita bengong ngantuk guys lah, panas. Ya, enak kata. Ya, malu-malu, ajar. Malam kan. Langsung dihajar aja guys. Wah, gede lagi, mudah-mudahan gak ada ini nih. Telak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nggak ada selok lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh tipis lagi. Nggak ada selok. Nggak ada selok guys, tipis guys. Aduh, gimana ini guys? Mantap. Tipis guys. Tuh lihat. Ada serok kita. Tipis benar. Alhamdulillah setengah kilo nih. Top. Idi. Gurih. Wah. Oke, alhamdulillah. Baru nyampe kemari di Kang Sarkam tuh kagak ada ininya. Wah, di amak sebelah belum ada sambaran. Kita pindah kemarin langsung disikat, guys. Alhamdulillah, langsung disikat. Mantap. Kasar, guys. Saya sepanggangan ini mah. Oke, kita kasih tahu teman-teman dulu. Kang! Kang! Hei! Kang! On. Kang Epulan yang panggil, guys. Langsung kemari. Setengah kilo lebih. Oke, kita sunik dulu, guys ya. Oke, mudah-mudahan ada sambaran lagi. Kita gaskan lagi. Alhamdulillah. Wih. Kasih rezeki, guys, walaupun nipis ya.
Bener-bener baru turun langsung dikenyot guys, sadisme. Kita sunik dulu guys. Wah, rezeki, alhamdulillah. Kita yang ngincer di spot yang ini rencananya ya, dari jam 11 itu belum ada sambaran. Malah kita main-main ke tetangga sebelah, pintu airnya langsung gacor, setengah kilo lebih guys. Udih, asar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita mainkan lagi nih. Edas, baru juga naro doang. Baru naro di luar begini doang, langsung dihajar. Beneran lagi ada yang babonnya itu. Mantap. Oke, lagi dah. Bang, mana orangnya? Kalem sekali lu. Itu. Dapat pak udangnya enggak? Takutnya dapat doang udangnya itu. Malam, Bang. Makanya ngeledek. Iya, kena lu. Ya, ilaha illallah. Oke. Anak oke gitu. Pelakunya kena. Orang main yang dapat anak kena oke guys. Punya ini nih. Di bener ya. Tenggelam. Hiper baby. Hipernya anakan, masih anakan. Lepasin aja. Sian. Apa itu guys? Apa itu? Makannya gitu amat. Ini lu pada kencangin lagi. Dulan-dulan doang. Masih umpan lagi. Mending lah ada yang nyolek mah. Beres-beres dulu dah. Cukup untuk hari ini. Karena enggak ada yang mau nyolek-nyolek lagi. Hasil akhir. Daripada enggak ada sama sekali. Lumayan guys. Babon. Lumayan gede. Mata wayang juga. Udah kita beres-beres. Terima kasih sudah yang nonton dari awal sampai akhir. Ini di Pulang Fishing, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.